Dalam rangka mewujudkan pendidikan berbasis teknologi Go Digital, pemerintah daerah yang dipelopori oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Morowali menggelar seminar dan pelatihan Google for Education bagi guru-guru. Kegiatan berlangsung selama 3 hari mulai 9 Juni sampai 11 Juni 2022. Diikuti 600 peserta guru se-Kabupaten Morowali di ruang aula kantor Bupati Morowali pada Kamis 9 Juni 2022. Kegiatan bertajuk Transformasi Pendidikan Digital Kabupaten Morowali ini resmi dibuka oleh Bupati Morowali Dr. Andus Taslim. Turut hadir Ketua Tim Google for Education Ganis Morharyono bersama rombongan para Kepala OPD Lingkup Pemkab Morowali, para Asisten Setkab Morowali serta para Kepala Sekolah se-Kabupaten Morowali. Dalam laporannya, Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali Amir Aminuddin menyampaikan bahwa kegiatan ini sebagai upaya untuk menjawab tantangan zaman yang serba digital. Ia berharap upaya ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Morowali demi mewujudkan sumber daya manusia yang unggul menuju Morowali sejahtera bersama. Amir mengaku bangga dengan adanya seminar dan pelatihan Google for Education karena mampu menambah pengetahuan dan keterampilan bagi guru di zaman digital saat ini dalam melayani masyarakat. Kesempatan yang sama, Bupati Taslim mengajak kepada seluruh guru maupun kepala sekolah agar dapat berkolaborasi bersama pemerintah daerah untuk bertanggung jawab dalam mensukseskan pendidikan di Kabupaten Morowali. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Morowali, kita pegang hari ini tagline yang kita angkat di ulang tahun Morowali yang ke-22, Morowali untuk Indonesia. Jadi kalau cerita pendidikan juga, kita ingin Morowali ini menjadi penggerak pertama untuk bagaimana mewujudkan kualitas pendidikan yang berkualitas di Indonesia. Kita ingin mulainya dari Morowali juga. Diharapkannya agar setelah serangkaian pelatihan selesai, peserta mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat, terutama pada peserta didik, para penerus bangsa untuk mewujudkan cita-cita generasi emas 2045. Sementara itu, Ketua Tim Google for Education Ganis Morharyono menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah daerah Morowali. Pihaknya berharap akan terus mendukung dan ikut mensukseskan visi-misi Kabupaten Morowali, khususnya bidang pendidikan. Usai sambutan, acara dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata dari pemerintah daerah kepada tim Google for Education. Yang kita kerjasamakan dengan pihak Google Indonesia, dalam hal ini Google for Education, yang coba kita undang ke Morowali dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan kita dengan tagline Transformasi Pendidikan Kabupaten Morowali.